Well, guys, kembali gue ada karena di film kita mau bermain game Minecraft lagi cuy. Jadi ya, langsung aja kita mulai. Oke, jadi ya, hari ini gue bakal showcase shader, zero shader 3 yang dibuat oleh Haira Zero. Ya, ini pembuatnya sama kayak Zebra Shader sih. Jadi ya gitu dah. Mana sih ini ya. Zero Shader V1. Ini gua di situ tuh ada tipe-tipenya cuy, ada medium, ada light, ada apa lagi ya? Sedang, ya apalah itu namanya. Dan di sini ya karena gua ya lumayan bukan lumayan tapi bisa cuy, bisa pakai yang medium ya, gua pakai aja yang medium ya kan, mantap. Oke, jadi ya langsung aja kita mulai ya kan. Oke, pertama yang annoying, yang bikin annoying adalah setiap kita bikin kayak buka inventory atau pause gitu sih, terus kita resume lagi, bakalan ada kabut kayak gini cuy. Ini annoying banget asli. Kayaknya di Zebra Shaders juga gitu cuy. Tapi di Zebra Shaders itu cuy ya, lebih cepat kabutnya hilangnya cuy. Dan ini agak lama cuy. Oke, itu aja yang annoying sih. Ya, langsung aja kita bakalan ke yang bagus. Nice. Oke, pertama kita bakalan lihat time day. Kalau time day pencahayaannya kayak gini cuy. Lumayan lah cuy ya. Kayak gini kan, mantap kan. Pencahayaannya lumayan juga ya. Dan juga rumputnya ya kan. Jangan lupa guys, ini yang paling keren ini. Jangan dilupain guys, dan juga pohonnya aja ya. Pohonnya kita bakal lihat. Gua males sih bikin lagi sih di situ. Nah, ini jangan dilupain guys, sama kayak ini sih ya, Zebra Shaders sih ya. Keren itu sih ya. Mantap. Paling suka ini sih ya, Haira Zero ini ya. Rambut pohonnya daunnya. Daunnya gerak-gerak gitu sih. Mantap. Oke, sekarang kita bakal lihat di time light saat malam apa gimana gitu jadinya sih ya. Oke, nah kalau malam kayak gini sih pencahayaannya keren sih ya, keren. Tapi kalau gak ada pencahayaan gelap banget sih, lihat tuh, kayak gak kelihatan apa-apa sih. Tapi pencahayaannya bagus pencahayaannya. Oke, lalu bintangnya kayak gini dan bulannya kayak gitu. Nah, itu bulannya sih ya, mantap ya, gelap banget sih. Tapi Zero Shaders ini gelap banget asli. Itu yang bikin annoying sih menurut gua ya, menurut gua. Oke, jadi ya langsung aja kita bakalan ke weather rain. Kalau hujan gimana cuy? Kalau hujan bakalan jadi kayak gini, masih sama aja kayak Zero Shaders sih. Zebra Shaders kayaknya sih ya, kabut-kabut, tapi kabutnya rada kurang cuy ya. Ya gitulah ya. Dan juga pencahayaannya agak redup sih, gara-gara hujan kali ya. Oke, kita bakal ke clear. Oke, itu aja sih. Suara gue serak. Oke, jadi sekarang kita bakal ke bagian laut. Oke, kalau bagian laut ini gue beruntung banget dah. Lihat sih, ada coral woy. Gue beruntung banget, asli. Oh my god, gak pernah lagi aku. Gue pernah sih sekali dapat coral kayak gini cuy. Biasa aja sih. Oke, jadi kalau dalam air ya kayak gini sih ya. Kalau di luar air kayak gini airnya sih. Dan percayaan dalam air, kita bakal cek percayaan dalam air itu gimana gitu sih ya. Selectern glowstone. Oke. Kalau selectern kayak gini. Ini selectern kan namanya. Selectern. Kalau si lantern kayak gini, ini di sand, kalau di dirt kayak gini, kayak gitu-gitu lah ya. Dan kalau glowstone kayak gini, lebih terang glowstone sih daripada si lantern. Oke, udah lah ya. Oke, itu aja. Lalu kita bakalan sekarang ke nether. Nah, di bagian nether nih, gue juga beruntung nih. Asli, bener-bener. Lihat guys ya. Nih ya, kita bakal ke nether. Ini gue udah bikin bagus ya kan, mantap. Bang Nether, gue beruntung banget asli, bener-bener. Gue gak tau kenapa gue hoki gitu. Tapi di survival gue gak hoki gitu. Nah guys, gue bisa-bisanya gue dapet
Nether Fortress. Langsung masuk Nether Fortress. My God. What the heck? Tapi ya what? Gua bingung gitu. Kok bisa gitu? Gua seberuntung itu kah? Oke. Dan dalam Nether gelap banget sih. Asli gelap banget. Karena itu gua masuk langsung kasih ini cuy. Asli gelap banget soalnya cuy. Nah, kalau pencahayaan ya kayak gini lah sih ya. Pencahayaan itu masih torch, kalau pencahayaan glowstone mungkin lebih terang. I mean, ya kayaknya ya lebih terang sih. Ya gitu-gitu deh. Terus annoying kabutnya. Gak tahu nih kayak kabutnya emang dari 1.16.201 atau emang dari Hyra Zero-nya aja. Gak tahu juga sih. Mungkin memang dari 1.16.21 itu ya. Dan ya itu aja sih. Yang kedua annoying-nya itu gelap sih ya. Gelap kalau misalnya udah gelap banget gitu ya. Jadi rada-rada annoying harus bawa torch gitu sih. Mana di MCPA kalau torch dipegang kagak nyala ya kan. Aduh, ya udah. Oke, mungkin sekian pada gue. Jangan lupa klik like, comment, dan share buat teman-teman. Biar kalau misalnya game-game sudah selesai. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar kalian akan notifikasi dari channel ini. Bye, dadah. Hey, yeah. Hey, smoke it up back. Hey, yeah. Hey, yeah, show me that back. Hey, what? Hey, I'm blowing up fast. Yeah.